Lucu. Yang lucu saya rekam dulu, coba diulang lucunya gimana? Gimana? Saya itu rame pak katanya. Nah, terus? Yang menyebabkan apa? Setiap halaman depan itu ada toko, ada keramaian. Ramenya ngapain? Bapak bisa beli apa aja pak? Saya juga ingat itu ada di daerah mana? Poris, oh iya, Poris mah sepanjang jalan toko-toko ya. Cuma saya bukan itunya, tapi warganya itu mempromosikannya dengan ketolnya gitu, luar biasa. Zaman dulu itu ada yang namanya Gunung Kidul, Gunung Kidul itu di sono Jawa Tengah. Kalau disebut, bapak dari mana? Jogja mana? Jogja sono tuh. Ujungnya ketemunya gitu. Kenapa disebut Kidul? Tapi zaman sekarang, warganya mempromosikan semua. Bahwa Gunung Kidul itu tempat yang indah. Gitu. Akhirnya, orang bangga dengan wilayahnya. Ini warga Poris juga sama nih. Kamu tokonya sebelah mana di Poris? Ada pak di Pasar Nyamuk. Kan di Pasar Nyamuk. Pasar apa? Pasar Nyamuk. Banyak nyamuk. Ada nyamuk apa aja sana? Nyamuk apa bentuk? Itu bukan karena nyamuk, itu karena lalat itu. Jadi saya ketawa itu luar biasa. Imut, hebat ikan bapaknya ketawa. Namanya siapa kamu? Ada tulangnya. Mutiara. Mute aja pak, mute. Mute. Jadi bapak keribetan Mutiara. Mutiara ya. Panggilan sayang Mute. Iya. Ya udah, aku panggil Mute dah, biar sayang. Ini yang kecil-kecil panjang diselesaikan, baru nanti bikin putih. Yang kecil-kecil panjang sama kan pak, ijo muda, ijo tua. Ya. Makasih ya pak. Kasihan ini tuh paling pinggir tembok. Dia nggak mau dicontek pak, mojok dari tadi emang. Takut dicontek temennya. Halo kamu. Cantik. Tapi dari tadi emang nggak saya ajarin, itu bagus sendiri. Bagus dengan habis, sendirinya? Iya, bagus dengan sendirinya itu. Oh, iya. Iya, benar. Yang diteruskan. Udah yang lawaknya ya? Udah ya? Ya udah saya close. Penonton.